Al-Quran adalah ruh. Dan bagaimana mungkin orang hidup tanpa ruh? Ruh tidak ada artinya kematian. Begitu juga dengan orang yang hidup tanpa didampingi oleh Al-Quranul Karim. Maka kata para ulama itu kematian sebelum kematian. Kematian sebelum kematian. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk merasakan kehidupan. Kehidupan yang real, bukan sebatas kehidupan sandiwara duniawi. Dan itulah kehidupan yang isinya ilmu dan iman serta amal soleh.